Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-temanku semuanya, bertemu lagi di video admin terbaru. Sebelum lanjut ke video, tolong bantu klik like, subscribe, and share, dan aktifkan tombol lonceng deringnya. Subscribe itu gratis, temanku semuanya. Semoga yang telah subscribe di channel atau video YouTube admin ini dimudahkan segala urusan, dilancarkan segala rezekinya, dan paling utama dari itu semua sehat ya. Oke, di sini teman-teman admin ingin mencari satelit yang berada di C-band ya, dengan menggunakan dish 8 feet jaring teman-teman. Jadi teman-teman, menurut admin, untuk mendapatkan siaran atau satelit di C-band ya, itu parabola kita posisinya berada ke timur ya, dari timur atau matahari terbit, seperti itu kira-kira teman-temanku semuanya ya. Oke, teman-temanku semuanya, jadi di sini untuk mendapatkan satelit dari arah timur ke barat, teman-teman admin hanya menggunakan dua tiang penyangga, yaitu di mana tiang penyangga yang satunya ya di sini berukuran 130 cm ya. Ini teman-teman ya, tiang penyangga untuk yang satunya. Dan untuk yang satunya lagi teman-teman di sini ya, yang ini teman-teman ya, ini berukuran 150 cm. Jadi teman-teman, untuk video-video admin hanya menggunakan dua tiang penyangga tersebut ya, seperti itu kira-kira teman-temanku semuanya ya. Oke, selanjutnya kita membahas LNB teman-teman ya. Oke, di sini kita lihat LNB-nya. Untuk mendapatkan satelit dari timur ke barat tersebut teman-teman, menurut admin di sini inilah ya posisi jarum. Nah, ini teman-teman posisi jarum yang berada di dalam LNB ya. Admin bilang jarum seperti itu ya. Oke, jadi teman-teman di sini ya, admin memakai dua LNB, namun untuk LNB yang scan tidak dipakai. Nah, di sini untuk yang fokus saja seperti itu ya. Oke, inilah posisi jarum yang berada di LNB fokus seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut membahas kedalaman LNB di dish 8 feet jaring ya. Admin memakai LNB Goldsat yang biasa ya, LNB Goldsat yang biasa. Oke teman-teman, jadi di sini kedalaman LNB-nya di dish 8 feet jaring ya, untuk mendapatkan siaran dari satelit timur ke barat seperti itu ya. Ini 34. Ini 36. Jadi di posisi 37 ya. Posisi 37 ya. Untuk mendapatkan seluruh satelit dari arah timur ke barat menggunakan dish 8 feet jaring. Jadi fokus untuk satelit dari arah timur ke barat LNB fokus ya. Jadi kedalaman LNB di 36 ataupun 37 seperti itu teman-teman. Itu pemakaian admin. Silahkan dicoba bagi teman-teman yang mau tracking. Oke, di sini kita cari dulu satelit Telkom 4 ya, seperti biasa kita di Indonesia untuk para pemakai parabola biasanya fokusnya di satelit Telkom 4 sih, seperti itu kira-kira. Oke, kita lanjut tracking ya. Jadi inilah posisi admin memberitahu LNB tadi ya, dan kita coba mengelok satelit Telkom 4. Oke, kita geser teman-teman. Thank you.
Oke, sudah masuk sepertinya ya. Oke. Sudah masuk siarannya, teman-teman. Jadi SCTV di sini di dish 8 pit jaring 85% ya. Oke, jadi inilah posisi satelit telkom ya, kita tandai di atas dan juga di bawah ya. Oke, teman-teman. Oke, teman-temanku semuanya, di sini admin sudah tandai untuk satelit telkom 4 sibennya ya. Di sini kita langsung saja ke televisinya, teman-teman, karena di sini admin sudah tandai ya. Oke, teman-teman, kita sudah mendapatkan satelit telkom 4 siben ya. Jadi di sini siaran-siaran FTA gratis tentunya di satelit telkom 4 siben ya, yaitu siaran Indosiar, SCTV ya. Oke, kita langsung bergerak lagi ya. Hei, bergeser lagi ke arah barat ke Telkom 6 ya. Oke, untuk patokan di sini siaran Fortune TV. Jadi dari satelit Telkom 4 ke Cina 112. Silakan teman-teman ya, kalau mau mencoba mendapatkan siaran-siaran gratis di Telkom 6 siben ya. Oke, kita geser parabolanya. Oke, seperti ini teman-teman posisi Cina 112 Telkom ya, Telkom 6. Sangat miring 70. Oke, kita lihat teman-teman kemiringan dishnya ya, dari satelit Telkom 4 siben ke Cina Sat Telkom 6 ya. Telkom 10 cm, pas 10 cm kurang lebih. Oke, inilah kemiringan dishnya. Kita lihat Fortune TV. Siaran FTA dan paling besar sinyalnya ya. NBT HD. Ini memakai kode semua, kode Biski. JKN, GMN kemarin di sini live MotoGP juga dan Olimpiade juga. Oke,
Oke, itulah satelit Thaicom 6 Siben ya teman-teman. Dan satelit Thaicom 6 ini banyak sekali siaran-siaran olahraga seperti MotoGP, sepak bola, bola voli, dan film-film yang bagus ya, dengan menggunakan receiver yang biasa atau receiver MP4 yang ada Manubiski bisa terbuka semua teman-teman siaran-siaran tersebut. Oke, mungkin itu saja cara tracking satelit Thaicom 6 dari Thaicom ya. Selamat bertemu lagi di video admin terbaru ya. Jangan lupa klik like, subscribe, and share, dan aktifkan tombol loncengnya. Oke, selamat bertemu lagi di video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.